Mas Malik, Mas Beno lagi di mana kita ini sekarang? Kita lagi ada di Cigebang. Cigebang, oh Cigebang. Cigebang. Ujung Cianjur. Ujungnya. Kita disuruh sama Pak Bupati dulu sebentar. Siap. Ini mikirnya. Sekarang kita mau ke muaranya ya. Ini payau itu seperti ini, jadi di situ antara air laut ini di sungai. Jadi habitat keong-keong tanduk biasanya seperti ini. Jadi antara ini laut, ini adalah sungai. Perbatasannya seperti ini. Jadi dia masih berada di daerah-daerah sana untuk keong-keong tanduk, turbo dan lain-lain. Jadi ini adalah sudah kawasan air payau ya. Oke, lanjut guys. Yuk, lanjut. Dapat apa tuh Mas Ben? Tinggi ini, tapi udah terendam lama sekali kayaknya. Konturnya bagus, lumayan buat bikin pajangan. Ini masih di Cianjur Selatan, ujungnya Cianjur di Pantai Jayanti. Pantengin terus AQUASCAPE SNAIL INDONESIA.
serat-seratnya lebih bagus ini. Lihat natural ini. Keren. Mirip-mirip seriu, tapi bukan ini. Cuman seratnya ini bagus kalau buat aquascape ini, lihat. Keren. Bisa dicoba ya nanti. Ini ada keong terputus. Oke, lanjut lanjut. Kita beli foto di situ, ah. Ntar pulangnya foto di situ. Ya. Sesekali update status. Gak pernah kan? Biar orang-orang tahu. Kalau saya juga suka jalan-jalan. Ini juga kayaknya aliran aliran ke muara, tapi dingin guys airnya guys. Ya gitu saat tapi saat saat apa saat. Oh iya, mantap foto di dia Mas Ben ya. Obin dapat apa Mas Obin? Nih, sekarang Mas Obin dapat apa nih? Itu keong tanduk itu. Nih. Ada keong tanduk juga guys nih. Cianjur memang benar-benar kaya. Ini keong tanduk. Ini di mana tuh?